Halo semuanya, pernah gak kamu potong kumis kucing? Sebaiknya jangan ya, berikut penjelasannya. Nah, sebenarnya nih, kumis kucing adalah mata kedua bagi kucing yang berguna sebagai sensor atau indera terpenting untuk kucing. Kumis kucing sebenarnya menancap sangat dalam menembus kulit dan otot wajah kucing, serta sangat sensitif pada gerakan. Nah, bisa bayangin nih, kucing jika tanpa kumis, maka si kucing nih bisa kehilangan keseimbangan dan indera perabanya. Kumis kucing berguna untuk mendeteksi objek dan benda-benda di sekelilingnya. Dengan menggesekkan kumisnya pada benda tertentu, kucing bisa dengan presisi menentukan lokasi, ukuran, dan tekstur suatu benda. Kumis kucing berfungsi untuk mendeteksi perubahan pada udara, sehingga kucing bisa mendeteksi bahaya yang mendekat loh. Tahu nggak, sebenarnya kucing bisa dibilang rabun dekat akut loh. Kucing kesulitan melihat atau tidak peka dalam jarak di bawah 5-10 cm di depan matanya. Jika ada serangga atau makanan yang mendekat ke mukanya, si kucing akan mengandalkan kumisnya. Kumisnya akan dimajukan ke depan, sehingga si kucing bisa menentukan dengan tepat di mana posisi serangga atau benda itu dengan kumisnya tanpa melihat dan tanpa mata, dan bisa langsung diterkam loh. Nah, kucing akan kesulitan melihat benda yang begitu dekat dengan wajahnya. Kumisnya lah yang membuat kucing dapat merasakan sesuatu yang bergerak di sekitar wajahnya. Dan ada juga nih yang berbagi cerita bahwa seseorang ini pernah merescue atau menyelamatkan kucing yang kumisnya digunting oleh anak-anak. Dia berjalan dengan limbung, kadang jatuh, bahkan terlihat sedikit pincang. Lalu dipikirnya nih, ini masalah pada kakinya kayaknya. Tapi ketika diperiksa ke dokter hewan, kakinya tidak ada masalah. Dokternya justru bilang, tunggu kumisnya tumbuh. Nah, bingung kan? Kemungkinan dokter ini mendiagnosa kucing itu bahwa yang bermasalah adalah pada kumisnya yang tidak bisa merasakan jarak karena kumisnya dipotong. Dan benar, beberapa bulan kemudian saat kumisnya sudah tumbuh sempurna, kondisinya jauh membaik dan tidak limbung dan pincang lagi. Nah kan, kumis kucing itu sangat penting untuk bertahan hidupnya. Dia jadi tidak bisa cari makan dan gampang nyangkut di tempat sempit. Kucing bisa ukur lebar celah pakai kumisnya loh. Kalau ujung kiri dan kanan kumisnya bisa lewat, maka seluruh badan kucingnya pasti bisa lewat. Kalau kumisnya dipotong, dia bisa nyangkut dan kejepit di tempat sempit. Dan kumis dapat membantu kucing dalam berburu mangsa. Kucing dapat mendeteksi arah gerakan mangsanya, dan jika dipotong akan menyebabkan kucing sulit berburu. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana menurutmu? Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya.